Seperti ini guys ya, ini nanti sebelah sini ya, ini untuk peserta, di mana peserta itu mendapatkan hadiah. Nanti penyerahan hadiah itu di sini. Ini lagi dibikin panggungnya atau dibikin tempat untuk penyerahan hadiahnya di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Konten saya kali ini saya kumpul nih sama bocil-bocil orang tua juga di sini, guys ya. Ini hari ini hari Jumat karena besok tuh ada rencana pada hari Minggu tuh ada lomba pemancingan ikan lele yang disponsori dari RT 1 RW 6 tepatnya di kampung saya. RT 6 RW 1. Oh, maaf guys, saya ralat kembali RT 6 RW 1. Karena tadi ini para orang tua juga bocil-bocil semua protes sama saya, katanya RT RW-nya itu salah. Enggak apa-apa guys. Ayo kita ikuti terus videonya karena sekarang lagi istirahat juga makan-makan, acara ngopi-ngopi, enggak tahu lah ini dari mana makanan itu, enggak tahu. Yang penting tahunya sekarang masjid-masjid dulu. Ikuti terus video saya sampai selesai bagaimana nanti kelanjutannya. Oke ya guys. Jadi guys ya, ini ya kebersamaan sekarang ini karena hari-hari Jumat juga bertepatan. Kalau menurut warga sini ya, itu hari Jumat tuh hari termasuk hari bukan hari sakral. Jadinya tuh hari untuk bersih-bersih. Hari kebersamaan di kampung saya ini ya, ini seperti ini orang-orangnya. Ini wajah-wajahnya, ini giat sekali ya dalam melakukan acara-acara kegiatan di kampung ini, gotong royong di sini. Nah, itu yang pakai celana coklat itu sebagai Pak RT. Yang ini baju kuning strip warna hitam ini wakil RT. Yang sebelah sana itu sesepuh di desa RT sini. Ini namanya Haji Bisri, ini yang paling sebelah utara yang lagi makan sripping singkong. Jadi guys ya, inilah keseruannya bagaimana nanti gimana tuh atau memperingati satu apa 10 surana atau tahun hijriah. Iya. Tahun baru. Iya. Berarti ini memang acara ini untuk memperingati Muharram satu sura ini tuh atau? Iya. Oh iya iya. Memang luar biasa sekali ya ini kebersamaan dan keseruannya masyarakat sini ya guys ya. Ini RT-nya saya tahu, saya sekarang mau tanya-tanya lagi sama Pak RT. Gimana Pak RT? Ini. Hariannya adalah kebersihan lingkungan, terutama yang tempat bermancingannya. Berarti ini disponsori dari RT sini ya? RT 06, kedua dari Wiwisel. Oh, ini sel. Wiwisel dari Bapak Wiwisel ya, juga dari Bapak Haji Slamet ya. Selamat Bodir. Terus ini doorpress-nya hadiahnya apa ini? Hadiahnya umroh atau gimana ini? Umroh peserta goro. Umroh peserta goro. Total hadiah 1 juta. Rahasia. Iya. Tapi dengar-dengar katanya tuh ada hadiah tosanya itu gimana betul? Kalau tosa sama depending. Oh, depending ya. Oke ya, oke ya Pak RT ya, semoga sukses ya. Amin. Berjalan lancar. Ini peserta lomba gimana? Peserta lomba ya baik-baik aja di sini. Oke, peserta itunya dalam rangka lomba mancing di sini situasinya nyaman, nyaman. Sejuk, aman. Oke. Sip, terima kasih. Itu guys ya, keseruannya bersama kawan-kawan semua di sini ya. Ini termasuk bendahara dari lomba pemancingan. Gimana ini ya, Anu Om?
Om Yahya. Om Yahya. Wah, benar saya. Alhamdulillah ini uang sudah numpuk. Tinggal bereng aja lah, sudahlah. Yang penting aman nyaman. Oke. Sukses selalu ya, anu Bapak Bendara. Ini ketua dari Bendara Lomba Pemancingan. Ini guys ya, sekarang kan lagi acara bersih-bersih juga acara persiapan untuk pelaksanaan lomba mancing ya. Besok pada hari Minggu, jadinya ini semua giat sekali ya, ini orang-orangnya, ini terutama ini semua panitia dekat sini. Ini gimana panitianya? Ada pesan untuk lomba, pesan untuk ini apa? Para pemirsa ini? Kemarin rame-rame. Kalau ada itu hadiahnya bawa sini. Ayo jangan salah tingkah. Baper lah. Oh, malah baper ini ternyata ini. Yang biasa ngomong aja itu ya. Kang Ahmad. Bagaimana ini? Enggak, ini bagaimana? Yang penting bicara aja, yang penting oke. Itu yang pintar itu. Ayo Kang Namir. Sudah ya, sudah ya. Oke. Cukup. Ini sesepuh Pak Haji Bisri. Gimana? Ya, pindah. Kesurannya nanti yang diharapkan dari panitia maksudnya kan gitu. Ya, mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti bisa terwujud dengan baik. Insya Allah pada hari Minggu bisa ramai, lebih ramai lagi. Oke, terima kasih ya, ya. Pak Sesepuh atau Pak Suhu. Ya ini dari Tuan Ono ya, maksudnya Tuan Ono atau Tuan yang mempunyai tempat sebelah sini, gimana ini atau? Oh, saya merasa terima kasih atas dukungannya masyarakat semuanya. Lingkungan saya jadi bersih. Kegiatan dari RT, saya merasa terima kasih. Lingkungan saya jadi bersih, nggak ada nyamuk. Nyamuknya masih meriang, jadi nanti malam diobatin biar sehat. Nyamuknya meriang atau meriang? Meriang. Oke, okay. Terima kasih ya Pak Sumi. Iya, itu guys ya. Tadi Bang, saya wawancara Bang Anan di shooting nih. Bang Anan ini ya ciri khas dari Kebumen. Ada makanan jemblong, ada makanan ini stripping botin juga ada. Onde-onde nyel-nyel juga ada. Ini yang pastinya tuh tehnya itu ya. Jadinya tuh Sengkel meyek. Yang jelas itu minuman tehnya itu yang betul-betul bikin semangat, bikin sedap. Ini lokasinya dari sini sampai ujung sana. Ini sedikit-sedikit sudah mulai dipagarin karena ini untuk pembatas bila nanti orang memancing ke sana. Nah, seperti ini. Ini memang seperti ini ya guys ya. Ini tempatnya nggak begitu besar.
Tapi karena ini dipakai untuk lomba pemancingan ya, jadinya tuh nggak perlu tempat yang lebar-lebar atau yang besar tuh nggak perlu. Yang penting di situ ikannya dilepas langsung bisa buat dipancing. Seperti ini guys ya. Nanti ikuti terus keseruannya bagaimana. Ayo kita ikuti sampai sana. Sekarang atuh 60. Ini pirang kilo, Mas? Pirang kilo ya? Anu. Teh, pirang kilo kabeh jumlah lelene? Sampai 50 kilo. Iya. Kira-kira sudah makan maning apa? Apa gara makan maning? Aku makan maning. Oh, pangling kayaknya sekilo. Ceritanya dari IOE bahasa Kiwis. Oh, gue lagi Bali kan, IOE kan kereta kan dulu mana? Sekiwis sana ya? Ini Perdana Menteri Muhyiddin kan, jadi Najib dihukum 9 tahun. Najib. Tadi apa nih mama aku kurung-kurung berita nih. Apa jenengane? Perdana Menteri ini Puki, ya Mahathir. Mahathir ini orang tahun tok. Oh, Mahathir orang tahun tok. Ngancurakan Najib. Oh, berarti memang Mahathir muka memang arah ngong ngancurakan Najib ya. Rencana gede besar. Iya. Tapi rakyat orang setuju di pun di mana? Jadi Muhyiddin. Yang itu kiar pun di mana? Kalau Muhyiddin. Tapi kayaknya Muhyiddin tadi ya. Najib dihukum pirang tahun Najib. Pitung lah umurnya sih pitung pirang tahun. Mati kok pernah penjara. Lah Rosmah Mansur ya ke priwe? Orang Mansur itu dukung memperah Rosmah Mansur ya. Oh, lah kan bisa nih kayak gue kan merga Rosmah Mansur ya. Si mereka kan tadi gie. Najib kalah karena yang wetan sih. Iya Najib kalah yang wetan. Mengwet baik. Harus pasang di. Mana? Ini sekarang lagi proses pembikinan tempat peserta pemancingan ya. Ini disekat pakai tali lebar sekitar 1,5 meter. Ini seperti ini guys. Ini dari panitia peserta lomba pemancingan. Ini di sebelah sana dipasang penyekat dari tali sampai lurus sampai sana, juga nanti sebelah sini pun dikasih pembatas juga. Nah, kayak itu, Bek.
Gede sekurang 100 200 200 sekat sih mesti bu. Tapi dia juga Telung atus tiket peserta. Oh rapet geng esok. Asli rapet temenan. Wih benderanya pucat temen sih warnanya, warna abangnya. Oh iya menjeblok jalannya. Seperti ini guys ya, ini nanti sebelah sini ya, ini untuk peserta, di mana peserta itu mendapatkan hadiah, nanti penyerahan hadiah itu di sini. Ini lagi dibikin panggungnya atau dibikin tempat untuk penyerahan hadiahnya di sini. Ini ya, ini juga menyambut hari kemerdekaan yang ke-75. Itu para panitia lagi bekerja keras untuk membuat tempat pembagian hadiahnya nanti di sini. Nah ini guys ya, ini Desa Bandung Kebumen kebersamaan RT 6 RW 01 RT 6 RT 01 juga kebersamaan dengan RW 02. Oh ya ini, oh Pak RT. Jadi guys ya, ini lokasinya seperti ini. Ini disekat pakai tali untuk para peserta pemancingan. Ini percobaannya ya, ini mau dicoba cara memancingnya terus seperti ini. Nah seperti itu guys ya, ini cara memancingnya seperti ini.
sama. Ini gimana Om? Prakteknya mancingnya tuh seperti apa? Ini kan sekarang saya lagi praktek ya. Itu peraturannya tuh seperti apa? Coba diterangkan Bos. Kalau aslinya sih jongkok lah, kalau berdiri kan capek gitu. Nah, terima kasih kita aja. Ya, berarti ini sebagai pembatasnya ya, nggak iya. Boleh duduk di dalam pembatas ini ya. Iya. Berdiri, tapi kan capek ya, lama-lama berdiri. Ya. Oh ya, ya bawa kursi sendiri, Bos. Iya, bawa kursi sendiri. Nah itu ya, praktek cara untuk memancingnya. Udah guys ya, itu saja guys ya, video dari saya. Ikuti terus nanti pada hari halnya atau hari finalnya pada hari Minggu untuk lomba yang paling besar pesertanya itu pada hari Minggu. Itu saja ya video yang saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam YouTuber Indonesia, salam Bang Nawi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.